kita membawa 20 pemain dan dengan komposisi 20 pemain lokal dan 2 pemain asing, dan itu yang akan kita mainkan di pertandingan pertama lawan PSM. Nah, apa namanya pendapatnya coach? PSM tergabung di grup neraka gitu. Udah gitu ada duel emosional juga ketemu Persib Bandung di sini coach. Pandangan coach seperti apa? Ya, target kami di Piala Presiden ini kita berharap lolos dari fase grup. Ya, artinya harus bisa menjadi juara ataupun dua terbaik. Ya, untuk itu ini target yang cukup berat karena memang tiga lawan yang ada di grup Bandung ini klub-klub yang hebat. Ya, Persib Bandung, PSM dan Sriwijaya. Tiga-tiganya tidak ada yang bisa dikatakan ringan ya, semuanya berat sekali. Jadi kami dianggap underdog di sini, mungkin tanpa beban kok.